Pak Tadilah selaku sekretaris forum dan juga tempat jawatan lagi ketua PID. Cuma saya ingatkan kami membawahi 23 desa dengan terbentuknya BUMD Distrik G menjadi contoh sampel dilangkahan. Karena selama ini kami berdua selalu koordinasi dalam hal apapun menyangkut dengan dana kampung. Kamilah yang berdua menghadapi 23 kampung gelap. Jadi saya mohon Distrik G ini, terutama saya pribadi di Kampung Badai Kibale, ketua Distrik G ini jangan ada perusahaan sedikit pun. Jadi saya mohon, karena kalau sempat Badai Kibale, Distrik G dan Lumpumane terjadi konflik di kampung menyangkut dengan dana apapun, langkahan malu. Yang kami jaga sekarang umumnya langkahan pribadi Distrik G, Badai Kibale dan Lumpumane. Bukan artinya mulai enggak. Nah masuk. Jadi kami sudah keliling semua kampung. Kadang-kadang dengan terbentuknya tim ini seolah-olah ada ego. Saya lah tim. Jadi kunci disampaikan. Tapi dengan saya mohon di sini ini yang kunci apapun itulah dengan PA, bukan patah ya. Kunci apapunlah PA kepengurusan anggaran. Jadi saya mohon sekali lagi. Alhamdulillah, Sergi ini kompak. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur dengan kompakkan ini langkahan, alhamdulillah nggak ada permasalahan. Karena dua tahun kami selaku orang yang tertuangkan di Wiji siap menunggu sepenuhnya. Demi kemudahan kampung, khususnya penggalangan, kami siap membantu dalam bentuk apapun. Kadang-kadang kami malam selalu menjaga kegiatan itu, termasuk Pak Bang Min, Pak itu berada sering ikut jelas. Jadi tolong bapak-bapak ini dengan terbentuknya tim ini bisa menjadi sampel untuk langkahan di sini. Jadi saya mohon sekali lagi terima kasih banyak atas kompakan ini, dan PLD pun Distrik G tolong dipasihkan yang baik supaya jadi contoh yang kampung lain. Saya dapat pengalaman banyak keliling kampung, senang kurang kekompakan baik aparatur maupun duhabut itu masing-masing ego sendiri. Jadi Distrik G alhamdulillah kami lihat hari ini sangat baik. Jadi saya mohon sekali lagi terima kasih banyak dan alhamdulillah kita bangun banget terutama dunia dan menjadi pahala yang apa yang kita tempuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.